Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sehat selalu kan? Di video kali ini saya mau membagikan tutorial cara memprostek baja ringan biar kelihatan rapi ya, tanpa lubang. Biasanya kan ada teman-teman yang itu kadang di prostek masih ada lubang. Tips kali ini, solusi teman-teman untuk agar kelihatan rapi dan kelihatan manis dengan cara memotongnya sebelah. Namun seperti biasa, sebelum video saya lanjut, saya sarankan teman-teman yang baru mampir ke channel ini jangan lupa tekan tombol merahnya dan juga belnya ya, untuk mendukung channel ini agar selalu berkembang dan menyajikan tutorial yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-temanku yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih sekali teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Oke, langsung saja, nggak usah banyak bacot, langsung saja. Selamat menonton. Oke, langsung saja kita garis prostek separuh dulu. Bolak-balik. Setelah itu kita gerinda ya. Setelah kita gerinda, kita garis saja untuk mengetahui mana yang mau dicoak. Seperti ini. Kita gerinda ujungnya saja, pucuknya. Setelah itu kita tang dulu ya, atau pengkok ini yang bagian ini ya, lurusin ya. Lurusin. Teman-teman kalau sudah bisa mengira-ngira, kita potong bagian yang lancip ini biar tidak mengganggu. Langsung potong kira-kira 1 cm dari sini. Kalau masih ragu, teman-teman bisa membekuknya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nah, bagian yang mengganggu ini kita potong dulu. Ini teman-teman, sebelah sini yang mengganggu ini, kita potong dulu bagian yang mengganggu ini, kita garis dan kita potong dulu ya. Ini yang kira-kira bisa, ini kira-kira cuma setengah senti. Potongnya bengkok ya, miring. Pemotongannya kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita coba ya. Sudah pas. Kira-kira hasilnya seperti itu teman-teman. Prostek rapi baja ringan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ingatkan yang baru mampir, jangan lupa
tekan tombol merahnya dan juga loncengnya ya, biar teman-teman selalu dapat yang pertama mengetahui tutorial dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.